perpustakaan. Di gedung perpustakaan di Kendari dalam rangka mengikuti KSN tingkat nasional dari tanggal 3 sampai tanggal 7. Kalimantan Tengah mengirimkan 11 orang peserta dan semuanya bisa mengikuti kegiatan ini pada hari pertama kita dari Indonesia atau juga yang berkurasi. Dan hari ini saya membawa Manori berprestasi atau sebagai yang baik terhadap ini juga awal kemampuan dari perhatian bagi yang pemilik mobil RAS GT1250 tolong dititahkan. Terima kasih. Karena menghalangi akses. Inilah para pendamping dan peserta KSM yang berlaga di tingkat nasional dari 34 provinsi yang akan berlaga pada hari ini itu berada di gedung perpustakaan. Demikian laporan dari Kendari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Hafizi Asadi, berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah, bersekolah di MIN 1 Katingan. Saya mengikuti KSM berpelajaran bermateri IPA terintegrasi. Pesan saat belajar saya adalah alhamdulillah, soalnya bisa dikerjakan dengan lancar. Buat siswa yang lain dari madrasah, dari sekolahan kita yang tidak bisa mengikuti kegiatan ini, mohon lebih giat ya belajarnya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Nur Aziza, berasal dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Veteran RI Kandis. Dalam perusahaan PDI Cipete, saya MTK Tanah Garasi. Insya Allah saya bisa memenangkan lomba KSM tingkat nasional. Amin, mantap. Siap. Assalamualaikum, ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mujahidah Nuri Nadi dari Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kali ini saya mengikuti KSM IPS. Kesan saya terhadap soal hari ini yaitu lumayan mudah, tapi juga menguras otak. Insya Allah bisa menjawab yang baik. Insya Allah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Jaliati. Saya berasal dari MTSN Barito Utara. Saya di bidang matematika MTSN terintegrasi. Perasaan saya hari ini menjawab soal sedikit grogi karena sedikit susah ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indah, saya berasal dari Pondok Pesantren Arauda, Kota Waringin Barat. Saya mengikuti mata pelajaran fisika. Perasaan saya hari ini menjawab soal lumayan susah, tapi insya Allah saya yakin dengan jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan saya Salah Jaliati, berasal dari sekolah MTSN Tarikan Utara. Saya mengikuti bidang matematika MTSN terintegrasi. Persaingan saya hari ini menjawab soal sedikit yakin karena jawaban saya insya Allah benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilyatul Aulia dari sekolah MA Darul Hikam Kecamatan Pangkalan Banteng. Saya mengikuti KSM Matematika Terintegrasi. Perasaan saya menjawab soal hari ini agak sedikit susah, tapi saya yakin dengan jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Mela Faizaulia dari MTSN Barito Utara. Saya perwakilan KSM dari Kalimantan Tengah, cabang pelajaran IPA. Alhamdulillah hari ini saya tes dengan lancar, walaupun soalnya tadi agak susah, tapi alhamdulillah
saya bisa menjawab semuanya. Semoga saya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Biandra Larasati dari Sekolah MAN Barito Utara. Dan mata pelajaran saya adalah biologi. Dalam pengerjaan tes CBT kali ini, saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan insya Allah saya bisa menangkan KSM tingkat nasional hari ini.